بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak Ibu santri-santri hadirin dan pemirsa kajian rutin pekan kedua yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, Ahad 14 Agustus 2022, kami panjatkan rasa syukur kepada Allah Tuhan alam semesta yang telah begitu banyak memberikan nikmat sehingga tidak dapat kita hitung. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir kala. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan kami selaku MC membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kais dari kelas 3 Salafiyah Wusta. Yang ketiga, acara inti, yakni tafsir ayat dari yang telah dibacakan oleh Ananda Kais, yang insya Allah akan diisi oleh Ustazuna Fatwa Hamidan LC Hafidhullah Ta'ala dengan tema kewajiban menerima semua syariat Islam. Dan yang keempat adalah penutup. Baik, menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan, mari kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kais dari kelas 3 Salafiyah Wusta. Waktu dan tempat kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءت البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم
minal ghamami wal malaika wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Sal bani Israel kam ataynahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'mata Allahi min ba'di ma ja'at fa inna Allaha shadidul 'iqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan pantunan dari Ananda Kais. Baik, menginjak acara yang ketiga, yakni acara inti kajian Ahad Pekan kedua. Kepada Ustadzuna, Ustaz Fatwa Hamidan LC Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yadayhi sa'ah. Man yuti laha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'si laha rasulahu fala yadhurru illa nafsah wa la yadhurullaha syai'ah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bermajlis mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan di pagi harinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa 'amala taqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu tambahan ilmu, rizqan thayyiban dan rizqi yang halal, wa 'amalan mutaqabbala dan amal ibadah yang diterima. Maka standar minimal kebaikan seorang muslim dalam hari-harinya adalah bertambah tiga hal. Ilmunya bertambah dalam satu hari tersebut, kemudian mencari rezeki yang halal tentunya, yang ketiga berusaha agar amal ibadahnya di hari tersebut senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpulnya kita di pagi hari ini insyaallah menjadi salah satu dari tiga hal tersebut, yaitu kita menambah ilmu, yang semoga dengan ilmunya kita bertambah, amal ibadah kita pun bertambah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang kami cintai rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas judul yang bertema fi wujubi qubuli syara'il Islam kulliha. Kewajiban menerima seluruh syariat agama Islam. Sebagai seorang muslim wajib bagi kita semua untuk menerima seluruh syariat agama. Tidak boleh pilih-pilih. Yang ini saya terima, yang ini tidak.
yang ini saya terima, yang ini tidak. Kita memiliki konsep, kita memiliki prinsip dalam Islam, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Allah memerintahkan kita berbuat ini, kami kerjakan. Nabi memerintahkan kita berbuat ini, kita kerjakan. Kita dengar, kita taat. Bukan seperti prinsip orang-orang liberal. Mereka memiliki prinsip apa? Sami'na wa fakkarna. Wa in tawafaqna ata'na. Sami'na, kami dengar dalilnya apa? Disuruh ngapain? Suruh ini, suruh itu. Al-Qur'an memerintahkan ini, hadis memerintahkan ini. Wa fakkarna, kami pikir-pikir dulu. Enggak langsung taat, namun fakkarna, kami pikir-pikir dulu. Wa in tawafaqna, kok kayaknya cocok sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan hawa nafsu saya, ata'na. Baru kami taat. Untuk orang-orang liberal, mikir, oh ini cocok gak ya ayat ini, perintah ini. Kalau udah benar, cocok sesuai hawa nafsu, akal pikiran baru diikuti. Sedangkan muslim yang baik tidak demikian. Mendengar satu ayat, mendengar suatu hadis yang sahih, dia tunduk patuh dan mengamalkannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizul hakim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian ikuti jejak-jejak syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan apabila kalian tergelincir setelah datang kepada kalian al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Innal Islama dinun kamilun mutakamil, lidza huwa la yaqbalu az-ziyadah fihi wa la yasmahu bin-naqsi minhu. Id az-ziyadatu fihi tubtiluhu wa naqsu minhu yufsiduhu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah SWT sabda sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Maidah, Al-Yawma akhmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan. Agama Islam sudah sempurna, tidak ada kurang. Tidak perlu ditambah-tambahi. Dan tidak perlu juga dikurang-kurangi. Nabi SAW juga telah bersabda, Tarattukum alal bayda lailha kanarha biha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih. Siang dan malam harinya, malam hari dan siangnya sama terang. Maksudnya apa? Syariat agama Islam, Nabi meninggal dalam kondisi telah disampaikan semuanya. Tidak ada yang kurang satupun. Maka tidak boleh dalam hidup seorang muslim dia menambah-nambahi syariat Islam ataupun mengurang-uranginya. Dalam hal ini ada suatu dua kaidah yang perlu kita agak mirip namun harus kita bedakan. Yang pertama adalah ziyadatul kamali butlan atau ziyadatul kamali nuqson. Menambahi sesuatu yang sudah sempurna itu membuat batil atau membuat sesuatu yang sempurna itu jadi cacat. Agama Islam sudah sempurna. Syariat Islam sudah sempurna seperti itu. Maka tidak boleh kita menambah-nambahinya atau menguranginya. Wa naqsu minhu yufsiduhu. Mengurang-uranginya sama saja seperti merusak agama Islam itu sendiri. Wa aqrabu mithalu yudhi hadhihi al-haqiqah salatul maghrib 3 raka'at. Falau zada fiha raka'ah aw sajadat batalat. Sebagai contoh adalah syariat salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Jika ada orang berupaya nambahi jadi 4 rakaat atau mengurangi jadi 2 rakaat, batal enggak sholatnya? Batal. Itulah tidak boleh dalam suatu syariat yang baku dari Allah Subhanahu wa taala menambahi atau menguranginya. Itu kaidah ziyadatul khair, ziyadatul kamali nuqsan atau ziyadatul kamali butlan. Menambahi sesuatu yang sudah sempurna dari Allah dan baku adalah kebatilan. Sedangkan kaidah yang kedua adalah ziyadatul khair khairun. Ziyadatul khair khairun. Menambah suatu kebaikan adalah kebaikan. Hal ini adalah suatu kaidah yang condong untuk amal kebajikan yang la mahdud, yang tidak ada batasan. Seperti apa?
sedekah. Sedekah ada batasan dari syariat, hanya boleh sedekah maksimal 1 juta. Ada enggak? Maka ziyadatul khair, khair. Menambah suatu kebaikan dari suatu amal kebaikan, kebaikan. Sedekah cuma awalnya cuma 10.000, habis itu kenapa saya ada uang saya? Tak sedekahkan lagi lah 5.000 lagi. Ziyadatul khair, khair. Jadi menambah suatu amal kebajikan dalam suatu syariat yang la mahdud, yang tidak ada batasan tertentu. Batasnya hanya sekian-sekian, tidak ada batasan, maka itu suatu kebajikan. Kama law naqasat minha raq'ah aw sajadat batalat kadzalik bi ijma'in ulama Islam. Bagaimana tadi juga kita sampaikan, salat maghrib ditambah itu batal, dikurangi juga batal. Lidza falau anna fardan minan nas qala ana uqbilu al-islam wa adkhulu fihi illa annama haramahu minal mata'im wal masyarib la uhrimuhu. Seandainya ada orang yang berkata, aku memeluk agama Islam dan aku masuk ke dalamnya kecuali dalam konsep makanan dan minuman yang diharamkan, aku belum bisa menerimanya. Atau ada seorang yang berkata, adkhulu fil Islam illa anna siyam la a'tarif bihi li'annahu yad'afu min quwwati al-badaniyah. Ada orang yang mengatakan, aku memeluk Islam namun syarat puasa aku belum bisa menerimanya. Kenapa? Membuat badanku menjadi lemah. Atau ada orang yang mengatakan, uqbilhu illa anni la a'tarif bima qarrarahu Islam min annal mar'ata laha nisuma lidzakari fil miras. Aku masuk ke dalam agama Islam namun aku belum setuju. Apa? Pembagian jatah waris sama wanita itu separuh dari laki-laki. Aw qala akhar, ana uqiru bi Islam wa adkhulu fihi illa anni la a'tarifu bi hukmi qat'i yad lisarik. Aku masuk Islam, aku mengaku Islam, masuk ke dalam agama Islam, namun aku tidak setuju dengan hukuman pencuri adalah dipotong tangannya. Orajam az-zani al-muhsin, atau adanya syariat di rajamnya para pezina. Fahal yuqbal Islam min ha'ula, apakah keislaman mereka diterima, orang-orang yang tadi? Syariat semuanya diterima kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, kecuali itu. Wal jawab, maka jawabannya, la yuqbalu abadan. Tidak akan diterima seluruhnya. Orang-orang tadi, orang-orang yang tidak bisa menerima syariat Islam secara keseluruhan, maka tidak disebut sebagai orang Islam. Maka kita akan orang kafir atau orang non-muslim. Saat seorang sudah meyakini, dia mengakui, bersyahadat, masuk agama Islam, maka wajib baginya untuk menerima semua syariat agama Islam. Maka dari itu, apabila seorang masih meragukan atau satu orang tidak menerima beberapa syariat Islam, maka dia belumlah disebut sebagai seorang muslim. Padahal Allah, dalam semua perintah yang Allah SWT perintahkan dan dalam semua apa-apa yang Allah SWT larang, pasti ada hikmah. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Kenapa Allah melarang kita dari berbuat zina? Kenapa Allah melarang berbuat riba? Kenapa Allah SWT melarang kita mencuri? Dalam semua syariat Islam, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, semuanya ada hikmahnya. Ada maslahat bagi hamba-hamba yang melaksanakannya, dan ada madharat yang Allah ingin agar orang-orang kaum muslim tersebut dijauhkan dari madharat tersebut. Seandainya kita belum tahu manfaat larangan Allah berbuat apa, menjauhi zina, apa menjauhi riba, apa sih? Bukan karena tidak ada, namun mungkin karena ilmu kita belum sampai pada tahapan itu. Bukan berarti dalam syariat Islam tidak ada hikmahnya, tidak. Namun akal kita, ilmu kita yang mungkin belum sampai syariat ini, syariat jihad, syariat ma'adaniya ghanimah, syariat waris, dan sebagainya. Semua pasti ada hikmahnya. Seandainya kita belum tahu, bukan berarti tidak ada. Namun karena ilmu kita yang belum sampai kepadanya.
Wa hadha nida' al-ilahi al-karim. Dan inilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-salami kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Terimalah segala syariat yang ada dalam agama Islam. Wa hadha nida' huwa alladzi qarrara hurmatun naqsi fid-din aw ziyadah fihi. Dan ayat ini pula adalah sebagai penegas bahwasanya dilarang bagi siapapun untuk menambah-nambahi atau mengurang-urangi syariat agama Islam. Ini juga sesuai dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan dari baginda Nabi SAW. Atau mungkin kita sering sebut dengan bid'ah. Menambah-nambahi atau mengurang-urangi berbuat hal-hal yang dianggap agama padahal bukan syariat agamanya. Ayat ini sebagai seruan bahwasanya hal tersebut adalah tercela dan diharamkan dalam agama. Idh hadhil ayah al-karimin nazalat fi Abdillah bin Salam. Ini kemudian jelaskan sebabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin As-Salam radhiyallahu anhu. Fakana hibran min ahbari al-yahudi fil Madinah. Lalu dia adalah seorang alim, pemuka orang-orang Yahudi di kota Madinah. Wa dakhala fil Islam an ilmin wa qana'atin. Dan dia masuk ke dalam Islam, memulai agama Islam, dan dia adalah orang yang berilmu dan qana'ah. Dia di agama Yahudi sebelumnya termasuk alimnya, alim ulamanya orang-orang Yahudi. Wa bushira 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bil jannati li ru'ya ra'aha. Dan dia diberikan kabar gembira bahwasanya akan masuk surga melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya berada dalam surga. Hadzal 'alim ra'a fi bidayatil islamih ay yabqiya 'ala taqdimis sabti wa ay yaqra'a bi syai'in min tawrah fi salatih. Sahabat tadi Abdullah bin Salam di awal dia memeluk agama Islam masih memiliki masih erat dengan syariat sebelumnya yaitu orang-orang ya Yahudi, syariat orang-orang Yahudi. Maka dia masih ingin yu'zimus sabat, memuliakan hari Sabtu. Orang-orang Yahudi, mereka kalau mungkin orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad, Minggu, kalau orang-orang Yahudi mereka memuliakan hari Sabtu. Wa ayyaqra bi syai'in min Tawrah fi salatihi, dan dia ingin juga saat salat malamnya dalam salatnya membaca Taurat. Bi hujjatin anna sabda faradahu Allah Ta'ala ta'dhiman 'ala al-yahud wa anna Taurata kalam Allah Ta'ala. Dia berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memuliakan hari Sabtu. Maka enggak ada salahnya saya juga memuliakan hari Sabtu. Dan dia berdalil juga bahwasanya Taurat juga kalamullah. Maka enggak ada salahnya saya baca Taurat juga saat melaksanakan salat. Wa qabla ay yaf'al ista'dana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Namun sebelum dia berbuat hal tersebut, minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhihi al-ayah ta'muru al-mu'min ay yadkhul bil islami bi kullihi. Maka saat minta izin kepada Nabi SAW agar masih dibolehkan memuliakan hari Sabtu, masih dibolehkan membaca Taurat dalam sholat, kita baca Taurat tetap walaupun dalam sholat, maka turunlah ayat ini, merintahkan agar masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. لا يبقى شيئا خارجا عنه حتى ولو كان تعظيم يوم السبت الذي كان تعظيم شرعا مع عبادة قبل الإسلام. Maka tidak ada yang tersisa dari agama apapun, syariat apapun setelah datangnya Islam. Syariat-syariat Yahudi, syariat-syariat Nasrani sebelumnya terhapuskan dengan adanya syariat Islam. Walaupun sebelumnya memuliakan hari Sabtu, kemudian membaca Torah adalah ibadah bagi orang-orang Yahudi, namun saat datang Islam sudah terhapus. Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi, diakui oleh Allah SWT
Nah, Islam, hanyalah Islam. Agama-agama yang lain telah Allah hapuskan. Namun masih ada sebagaimana lanjutan ayat tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti apa jejak-jejak setan. Ayat lanjutan ayat ini seakan-akan menjadi isyarat. Setelah orang-orang beriman diberikan seruan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam secara sempurna. Dan jangan ikuti setan. Ternyata ada orang yang awal yang mungkin memeluk Islam dengan baik, kemudian dia terkena fitnah, diganggu oleh setan. Baik itu namanya fitnah dua. Fitnah yang sering kita tahu bahwasanya sumber fitnah ada dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat yang merusak pola pikir seseorang, pemahaman seseorang terhadap agama, pemahaman terhadap syariat, itu fitnah syubhat. Kemudian fitnah syahwat, yaitu fitnah yang kemudian mengganggu hawa nafsu seseorang. Allah SWT firman, "Wa ma ubarru nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyeru seorang manusia untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang hawa nafsunya ditundukkan, dimudahkan oleh Allah SWT akan menjaga hawa nafsunya. Maka seorang muslim, saat kita merasa aman, kita telah menyelesaikan syariat yang banyak, alhamdulillah bisa sholat lima waktu dengan baik, menjaga tilawatul Al-Quran, bisa puasa dengan baik, mengerjakan zakat dengan baik, maka jangan kita terlena. Terkadang tiba-tiba setan mengganggu, berikan fitnah kepada kita, baik itu fitnah syubhat atau syahwat. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ahmad, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Faqala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan 'an yaminihi 'an simalihi faqala hadhihi subul." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tadi sempat saya gambar di kantor tadi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar suatu garis lurus. Khattalan, Nabi menggambar bagi kami satu garis lurus. Faqala hadhihi sabilullah. Inilah jalan Allah, jalan yang lurus ini. Tsumma khatta khututan, kemudian menggambar garis-garis pendek lain, an yaminihi wa an shimalihi, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Bisa kita lihat seperti ini, bisa juga seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan apa? Hadhihi subul. Inilah jalan-jalan banyak ini, subulus syayatin, yaitu jalan-jalan setan. Kalau kita mau jadi seorang muslim yang baik, harus kokoh di jalan yang lurus ini. Kalau kita ikut jalan setan, binasa. Kita ingin apa? Sukses dunia akhirat, sholat yang baik, harus istiqomah. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, ya kerja yang baik, nggak bisa instan. Namun apa? Setan memberikan jalan-jalan pendek. Ingin apa? Ingin kaya, sini ada jalan merampok, ini jalan korupsi. Pendek gak caranya? Pendek, gak usah kerja banting tulang, gak sampai berkeringat banyak. Kasih jalan setan tuh. Pengen makan, gak punya makan. Lihat di kamar, itu ada makanan, ambil makan. Itulah jalan-jalan setan yang diberikan kepada manusia. Ada itu kata Nabi SAW, kalian harus istiqomah di jalan yang lurus, dan jangan ikuti jalan-jalan setan yang pendek, itu hanya angan-angan semata. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terkait suatu kemaksiatan, beliau mengatakan, "Ni'matun sa'ah wa 'adzabun ila qiyamis sa'ah." Kemaksiatannya adalah nikmat sesaat, namun azabnya sampai hari kiamat. Siksaan mungkin balasan di dunia karena suatu dosa, bisa dia sakit, dapat musibah, kecelakaan sebagainya. Kemudian apalagi dosanya itu terkait dengan sama makhluk, kezaliman, mencuri dan sebagainya. Jika belum ridho yang terzalim tersebut, masih akan berlanjut sampai hari kiamat. Oleh itu yang namanya dosa, ni'matun sa'ah wa 'adzabun ila qiyamis sa'ah. Nikmat sesaat, namun dosanya apa namanya?
balasannya hingga bisa sampai hingga hari kiamat. Maka dari itu setelah Allah SWT memerintahkan kalian masuk Islam dengan baik, istiqomahlah dan beragama Islam, jangan kalian terlena, jangan ikuti jalan-jalan setan. Allah SWT juga berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurur. Dalam ayat ini Allah SWT jelaskan bahwasanya setan itu pintar membuat apa namanya tazin, apa memperindah suatu hal yang buruk di mata kita jadi indah. Minuman keras pun suri itu soal yang buruk, namun diperindah dalam mata-mata seseorang. Enak ya, kayaknya punya uang banyak. Udah, akhirnya nyuri. Enak ya, punya mobil mewah, rampok mobil. Itulah jalan-jalan setan. Maka dari itu, Allah sudah mewanti-wanti agar kita tidak boleh mengikuti jejak-jejak setan. Maka dari itu, kemudian Allah melanjutkan, innahu lakum aduwwu mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Saat setan sudah tidak bisa masuk ke dalam kita, diri kita lewat pintu masuk, masih bisa nyari jendela, nyari celah di atap. Banyak sekali pintu-pintu yang disediakan oleh setan untuk apa menjerumuskan manusia. Sepanjang hidupnya setan sudah apa sudah belajar banyak cara untuk menggelincirkan Ibnu Adam. Maka sepantasnya kita menjaga diri kita agar tidak tergelincir kepada apa yang diserukan oleh setan. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-209. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan apabila kalian tergelincir setelah datang kepada kalian al-bayyinat, petunjuk, bukti-bukti yang nyata, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Setelah kalian sudah dapat penjelasan Al-Quran, ini enggak boleh, ini haram, ini halal, kerjakanlah ini, jauhilah ini, namun kalian masih tergelincir, maka sungguh Allah SWT maha perkasa dan maha bijaksana. Maha perkasa, maha kuasa untuk memberikan azab atau tidak. Hakimun, maha bijaksana, adil. Dia orang yang zalim, layak mendapatkan hukuman. Dia orang yang melaksanakan dengan baik, maka layak mendapatkan ganjaran yang baik. Maka dari itu, jahat kemun bayinat, datang kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang belum jahat kemun bayinat, belum datang kebaikan kepada mereka, dalil belum pernah sampai kepada mereka, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka adalah golongan orang yang maafkan. Sedangkan apakah dia akan masuk surga atau neraka itu ala masyiatillah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zaman atau fase zaman yang belum pernah datang kepadanya itu firman Allah atau nabinya menyerukan dakwah Islam pada zaman atau orang tersebut, maka tahta masyiatillah. Kehendak Allah nanti bagaimana, atau akan nanti diuji di akhirat. Jika menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia taat, langsung masuk ke surga. Jika tidak, maka langsung masukkan ke neraka. Itu tahta masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari anna hadha nida ishtama'a 'ala bayani tariqun najah wa tariqul halak. Ketahuilah engkau wahai para pembaca Al-Qur'an bahwasanya seruan dalam ayat ini mencakup dua hal, yaitu adalah jalan menuju keselamatan dan jalan menuju binasaan. Sebagaimana kita gambarkan tadi, jalan yang lurus istiqomah menurut agama Islam sepenuhnya itulah jalan keselamatan. Sedangkan jalan-jalan setan yang pendek, seakan angan-angan kita segera tercapai, namun itu hanyalah apa namanya tazinu syaitan, yaitu adalah setan memperindah jalan tersebut sehingga kita terjerumus ke dalamnya. Fatariqun najah wal islamul kamil lillahi ta'ala wa bi i'tiqadi ma amara bi i'tiqadihi wa qawlu ma amara bi qawlihi wa fi'lu ma amara bi fi'lihi wa istinabu ma amara bi istinabihi min dhalika kullihi i'tiqadan aw qawlan aw amalan. Jalan keselamatan adalah seorang itu memeluk agama Islam dengan seluruhnya, meyakini, menerima semua syariat agama Islam dengan hatinya, perbuatannya, perkataannya, dan
amalnya. Hati meyakini semua syariat ini diperintahkan, yang ini diperintahkan, yang ini dilarang. Kemudian biasanya juga apabila itu ada lafaz-lafaz, kita ucapkan amalan, kita amalkan apa yang Allah perintahkan, dan kita jaga diri kita dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa tariqul halak wa itiba' khutuwati syaitan bitahsini al-qabih wa taqbihi al-husni. Dan jalan kebinasaan adalah mengikuti jejak-jejak setan, di mana setan senantiasa memperindah suatu yang buruk dan menganggap buruk suatu yang indah. Dan ini salah satu dari tanda-tanda hari kiamat juga. Dalam kitab As-Salatus Sa'ah sampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah suatu hal yang buruk dianggap baik. Bagaimana contoh sekarang zaman ini? Minuman keras namanya bir. Al-birru dalam bahasa Arab artinya apa? Kebaikan. Padahal minuman keras namanya bir. Atau mungkin istilah yang mungkin ada di kerang-keran PSK atau pezina dinamain apa? Kupu-kupu malam. Itu adalah sebagaimana kalau dalam kaidah bahasa Arab, al-asma'u la tughayyiru haqa'ik. Bagaimanapun seseorang itu merubah nama suatu hal, la tughayyiru haqa'ik. Hakikatnya tidak akan berubah. Walaupun itu suatu hal yang buruk, diganti nama apapun, dia tetaplah buruk. Maka di antara tanda hari kiamat adalah banyak istilah-istilah yang dirubah. Riba. Sebutnya apa? Bunga. Bunga riba. Suatu hal yang indah, bunga. Namun dipakai untuk suatu hal yang terlarang. Itulah bentuk apa namanya? Tahsinil qabi, memperindah suatu yang sejatinya buruk. Wa taqbihi al-husn, dan memperburuk suatu yang indah, yang sejatinya baik. Seperti apa? Adanya qisas. Adanya hukum haddu syaraqah. Potong tangan bagi yang mencuri. Dalam masalah Islam ada kadarnya. Enggak semerta-merta nyolong ngambil uang 10 ribu. Wah, nyuri kamu, potong tangan. Tidak. Ada nisabnya tersendiri. Saya Islam sangat luas, sangat agung. Dengannya ada rincian tersendiri yang penuh dengan hikmah. Jika sudah ternyata masih mencuri, yang potong tidak tangan lagi, kaki. Tiga kali, baru tangan lagi. Dengan kaki dan sebagainya. Begitu pula dengan hukuman mungkin ada rajam. Orang, kok tega agama Islam kok zina kok hukumnya dirajam. Padahal dalam rajam terdapat hikmah yang banyak. Setan itu membuat suatu hal yang aslinya bagus, banyak hikmahnya, seakan buruk di hadapan manusia. Faida asbahal abdu yuhibbu ma yuhibbu syaitan yakrahu ma yakrahu faqad iltaqana wa asbaha min awliyaihi. Saat seorang muslim tersebut menjadi mengikuti apa-apa yang dicintai oleh setan dan menci apa-apa yang dibenci setan, maka saat itu dia menjadi awliya syaitan. Masyaallah. Apa-apa yang diserukan oleh setan kita ikuti terus, maka bisa disebut sebagai auliya'us syayatin. Oleh karena hal tersebut, maka sepantasnya kita menjaga diri kita dengan baik agar kita menjadi orang-orang yang dapat istiqomah dalam beragama. Kita tambah ilmu kita, kokohkan ilmu kita. Karena ilmu kita itu sedikit. Sudah sedikit, kalau sudah diulang-ulang, hilang, ambiar. Kita harus sering menguatkan wawasan ilmu kita, terutama di antara pengokohan ilmu adalah dengan selalu mengamalkannya. Mengamalkan itu suatu hal yang penting. Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, dalam kitabnya Famratul Ilmi Al-Amal, buah dari ilmu adalah amal. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan beberapa sahabat lainnya mengatakan, di antara perbedaan besar antara kita dengan sahabat itu satu, salah satunya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum saat mendengarkan suatu hadis, diperintahkan suatu amalan, mereka langsung mengerjakan dan menjadikan perintah tersebut, amalan tersebut sebagai amalan rutin mereka. Nabi SAW perintahkan untuk puasa 3 hari dalam sebulan, atau perintahkan untuk puasa ayam mubit. Mereka dengarkan, kerjakan, jadikan amal rutin.
Kalau hanya mendengar langsung kerjakan itu mudah gak? Mudah. Sedekahlah, karena sedekah itu suatu amal yang baik. Langsung sedekah. Tersenyum kepada saudara pada sedekah, senyum sekali langsung. Saya tadi dengar kata ustaz, senyum terhadap saudara itu tabassum kafi wajhi akhika sedekah, sedekah. Langsung senyum. Namun menjadikan apa-apa yang kita dengar sabda Nabi, perintah Allah Taala sebagai rutinitas kita, ah itu yang sulit. Itulah beda kita dengan para sahabat. Mereka mendengar langsung mengatakan apa? Waj'alhu, ya aku jadikan apa yang aku dengar tersebut sebagai rutinitasku. Itulah yang beda. Seandainya kita ingin mengikuti jejak-jejak para sahabat, maka setiap apa yang kita dapati dari ilmu-ilmu agama, hendaknya kita jadikan amalan rutinkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tentunya suatu ilmu dapat menjadi manfaat yang banyak saat kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ya hasbunakum. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini telah kita simak bersama ya, kajian dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima semua syariat Islam yang penuh berkah ini. Amin Allahumma. Maka dari itu telah usai acara inti kita pada pagi hari ini dan akan memasuki acara yang keempat, yakni penutup. Sebelum kami tutup, kami selaku MC dan panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaknyamanan pada acara kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.